Di tengah pandemi ini, kita bisa menunjukkan sebuah sikap bahwa kita mampu untuk melewati masa pandemi ini. Untuk kemudian semoga pandemi ini segera berakhir, terbebas dari segala macam virus dan wabah di negeri ini. Terima kasih dan apresiasi yang ternyata dengan senang hati menyambut kedatangan tim POP kami, tim Problem Oriented Policing kami, untuk mengasistensi terbentuknya Ponpes Tangguh di pesantren ini. Oleh karena itu, Ponpes Tangguh ini sebagai pengembangan dari kampung tangguh yang sudah dicanangkan beberapa waktu yang lalu, yang merupakan program unggulan dari Polda Jatim bersama Forkopimda Jatim untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam launching Pondok Pesantren Tangguh di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil Demangan. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama dalam penanganan COVID-19 ini bisa membuahkan hasil, terutama di lingkungan pondok pesantren.